Guys, ini tuh tumis genjer. Jadi kalau saya tidak berbagi tentang nikmatnya genjer ini yang ditambah nasi dan kita taburin sambal langsung aja ke sini. Ini ada lauknya ikan peda. Ini tuh tumis genjernya enak banget, guys. Kenapa? Karena numisnya itu pakai minyak jelantrah bekas goreng ikan peda ini nih. Udah pasti enak ya, guys. Ada tahu juga, ada Aduh. telur. Kita campur aduk aja, guys. Enak ini guys. Apalagi numisnya pakai minyak jelantra. Aduh, pokoknya nggak suka bayang dah ngeunah nae meda. Apalagi kalau makannya tuh di samping sawah kayak Kang Andri 2 miliar ya. Aduh. Ngeunah. Cek orang Sunda mah ngeunah cadu, jangan gitu kan. Ya, guys. Kita makan. Tahu goreng ini tahunya tahu susu ya, ada nama tahu susu sekarang. Dan rasanya gurih. Guys, nikmat. Peda merah. Ambil tuh sayang sambal. Genjer ambil. Enak, Kak. Ambil genjer sayang. Makanan mama waktu kecil. Ini kamu makan ikan peda. Enak guys. Telur ceplok. Enak. Nah, udah dicampur sambal loh, guys. Ini kembangnya nih, kembang genjer nih.
Pedes. Enak banget. Oke, guys. Sampai ngabisin ini. Thanks for watching. Kalian semuanya keren. I love you all. Bye.